guys, balik lagi di Book No Nipong. Jeng 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 jeng. Ini salah satu alasan kenapa belakangan ini kita tuh jarang banget upload video. Ya karena sibuk banget ya. Di samping kita kerja juga kita ada aktivitas yang sangat luar biasa, yaitu Syacho habis shopping, belanja sesuatu yang sangat besar, yang mahal, yang menguras duit sampai dompetnya nggak ada sisanya. Masih ada sisa nggak? Iya ada. Ya guys, jadi Syacho ini belakangan ini baru habis beli rumah kontrakan, dan rumah kontrakannya itu ada di tengah pusat Tokyo. Yang mana mungkin teman-teman tahu lah gitu. Ya beli rumah di Tokyo ya pasti mahal. Iya mahal guys. Ya ini buat masa depan ya. Iya, masa jadi nggak apa-apa gitu. Harus berusaha semaksimal mungkin. Begitu juga teman-teman di Indonesia. Dan hari ini kita mau inspeksi guys. Kita mau inspeksi ke rumahnya karena kita kedatangan tukang gitu istilahnya ya. Gyosha. Tukang buat renovasi karena ada sedikit renovasi yang kita apa ya? Kini naru. Penasaran, bukan penasaran sih, pengen kita rubah dikit gitu. Terus sama ditambah lagi kita mau pasang solar panel. Jadi kita kedatangan solar panel. Ini kita mau langsung tunjukin aja rumahnya. Guys, kita udah nyampe di sini guys. Di mana? Ini rumahnya guys, rumah kontrakan. Ini kan cocok ya, bener ya? Iya. Tersalah lagi rumah orang. Ya guys, jadi itu tadi tukang-tukangnya sama apa dari solar panel, dari tukang renovasi semuanya udah kelar, dan sekarang kita minta izin waktu ya kurang lebih 30 menit sampai 1 jam gitu buat ngambil gambar. Oke, siap? Siap, Cok? Oke, siap. Kita langsung tunjukin gimana rumah kontrakan kita di tengah kota Tokyo. Siap, Cok? Siap. Bakal dijelasin sama Cok, oke guys, karena gue bakal ngambil gambar. Yuk, let's go. Here we go. Ayo, Cok. Yuk. Tolong jelasin. Ini pos. Ada postbox di situ ya. Baru baru kita masuk di sini ada postbox. Belum buka ya? Belum buka, nggak dikunci itu. Okay. Nah, ntar di sini ada bakalan ada namanya Syacho. Di Jepang biasa ya pakai postbox ya. Pasti itu udah umum kan? Di mana-mana ada postbox itu penting banget ya. Iya, iya. Kalau di Indonesia masih ada sebagian daerah yang nggak pakai. Oh gitu. Iya. Terus di situ ada apa, Syacho? Itu ada meteran ya, meteran gas. Terus di sini ada tangga ya, Syacho ya? Tangga. Oh, naik tangga. Di sini. Parkiran mobil. Bisa buat mobil apa? Mini Cooper. Kecil-kecil aja. Oh, kecil-kecil aja. Ya. Jangan truk ya. Oke. Yo, let's go. Terus? Ini adalah lampu. Ada lampu buat ya. Lampu kalau malam gitu ya. Kamera ya. Kamera pingpong. Pingpong ada bell-nya di situ. Ya gitu. Jadi kalau di atasnya kita bisa lihat siapa yang datang gitu. Ya. Ada pingpong juga. Oke. Jadi mau masuk ya? Jadi yuk. Ayo langsung masuk. Kita masuk. Oh. Ada kunci dua kan? Ada kunci dua. Iya. Jadi aman loh. Oh iya ya, ada kunci dua, baru tahu juga ini. Iya. Nah ini yang begini kan? Oh gitu. Yang begini. Ya. Oke, sini. Tadaima. Oke, okay, kita masuk sini. Oke, okay, ini apa? Itu ini rak apa? Sepatu, rak sepatu. Bukan. Hah? Ini rumah kamu. Rumah kamu ya. Oke. Okay. Buka dong. Oke. Okay. Jajang. Rak sepatunya gede banget ya. Siapa? Yang punya sepatu kayak gitu. Berapa? 1, 2, 3, 4. Ada banyak. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10? Iya, 10. Cukup nggak buat kamu? Belum. Hop. Nih, masih ada lagi. Oh, tempat penyimpanan. Jadi, ya. Ya. Ya kan? Jadi cukup kan? Oke, okay, next. Oke, okay, jadi sini. Masih ada. Apa lagi? Rak sepatu lagi. Wow. Rak sepatu. Terus itu ada jendela ya? Iya, jendela. Tapi nggak kita pakai sih. Oke, okay, jadi kita masuk. Yuk, langsung masuk. Jepang. Mau masuk. Kita pakai slipper. Ah, pakai slipper. Kamu nggak slipper? Ada kayak di hotel kan slipper. Ada, ah, ada mana juga ya? Kita lepas yang begini arahnya. Ah, lepasnya begini. Ya, kita. Lepasnya begini. Ya. Kita pakai dulu slippernya. Dan. Baru. Ya, jongkok. Balikin sepatunya. Ya, itu mannernya ya, manner ya, orang ini. Jepang. Kalau pulang ke rumah atau masuk ke rumah orang. Ya, ikutin guys, ini minumnya. Ya, yeah, oke. Okay, lanjut. Ya, lanjut sini. Sini. Mana? Datang. Apa ini? Tidin.
Tempat penyimpanan. Ini biasanya nyimpan apa? Paling nyimpan itu kali ya, vacuum cleaner gitu. Iya, iya, vacuum cleaner. Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Oke, okay, thanks. Sini. Di sini apa, yo? Yo. Oh, ini apa? Ini. Apa namanya? Gimana bilangnya? Kalau di sini kayaknya ini ya, washing machine kan? Washing machine. Washing machine. Ini. Ini satu set kamar mandi ya ini ya. Satu set kamar mandi. Ini ada kaca gitu. Iya, kaca. Jadi wastafel. Ini kalau di Indonesia biasanya wastafel ini. Ya, oh, bagus, gitu. Kan? Di sini juga ada loh. Tempat penyimpanan. Kayak ini. Mantap. Oke. Next. Sini. Ini apa ya? Kamar mandinya. Kamar mandi. Ada bathtubnya. Iya. Mana coba kamu masuk? Oh, ya. Kayak ini. Kayak gimana? Ya, ini juga ada kaca kan? Ada kaca? Kaca. Oh iya, ada kaca. Iya. Dan sini ada simpan buat sabun, sampo gitu. Yang ini yang penting. Kalau di Jepang, kalau di Jepang harus ofro. Musim dingin kita masuk. Merasa mau masuk. Oh gitu. Ya jadi, oke, masuk dulu. Sini. Mana masuk? Ini ada loh, sini. Oh, kenapa buat, ada? Buat orang tua. Iya. Supaya gampang bangunnya gitu. Iya gitu. Oh di belakang ada tombol tuh. Iya tombol. Ini buat ngeset ini air panasnya ya. Buat ini apa? Penuhin airnya berapa banyak gitu kan, terus ya gitu. Apa suhunya berapa gitu ya, bisa reset di sini. Ya air panas. Air panas keren kan sih ya. Ada jendela. Sini. Iya ada jendela ya. Sini. Oh iya. Ini cara bukanya aneh. Sini. Ini kayak ini. Kayak mobil. Mobil zaman dulu. Iya. Lucu. Oke, next. Pintu tutupnya kayak gimana itu? Oh biasa ya? Ini. Oh yang kayak gitu biasa. Ini doang ya. Oh pantas. Oke. Okay. Kemana? Ini kamar satu. Oh kamar nomor satu. Oke. Okay. Mau masuk? Ayo masuk. Sini. Jajeng. Dan. Oh. Ini rumahnya, kamarnya. Yang gimana? Bagus sih ya, gede ya. Ini kamarnya gede loh ini. 10 meter persegi ada ini kayaknya. Dan jendelanya dua. Jendelanya, oh iya jendelanya ada dua. Dan ada beranda. Ah, bisa keluar kan? Bisa keluar ya itu ya? Bisa. Oh keren. Sini. Nah. Ah, ini ada amido ini buat nyamuk biasanya. Iya buat nyamuk. Biar serangga nggak masuk serangga kayak kamu. Oh kubung, iya. Ada kubung. Taman belakang ya. Nih halaman belakang guys. Belum cakep tapi. Oh. Ya. Belum. Pasti menjadi bagus gitu. Loh. Oh, ya, ya. Kalau semuanya di tangan Syaco pasti bagus. Oh, ada itu. Ah iya iya. Ah. Mau. Coba kamu tutup gimana caranya? Ini buat nih. Oh, kalau tutup ini diturunin gitu. Ya. Ini diturunin kalau ditutup. Ah, gini ya. Aha. Kalau malam ditutup gitu ya. Oh. Udah enggak bisa. Mungkin Syaco lemah kali. Syaco lemah. Kamu lemah. Terus kalau ini buat keamanan sih ya. Biar orang-orang yang enggak dikenal sembarangan pencuri masuk itu. Pencuri gitu. Oke. Okay. Nih, bisa tutup lagi kayak gini ya. Ya. Kayak gini loh. Oke. Okay. Ini tahu nggak? Ini ada magnetnya loh ini. Nih. Oh. Oke, kita lanjut. Nah, biar aman. Biar aman. Ya. Lanjut. Oh. Ini. Kita ke? Kita lantai dua. Oke, okay, yuk langsung. Kita punya lantai dua. Dua. Oke. Okay. Lanjut lantai kedua. Ya. Ini juga. Buat pegangan, biar aman. Biar aman loh. Kita kayak udah tua aja sih. Enggak sih. Harus pegang-pegang gitu. Pegang. Ya, ini. Ini apa? Ini lantai dua. Ini lantai dua. Ya, kita punya dua. Kamarnya. Oh, di sini. Ini renovasi kita bakal bikin kamar di sini, guys. Bisa tari-tari loh. Bisa nari-nari. Luas banget ya di sini ya. Ya. Nah, ini juga ada jendela. Ada jendela juga. Dua, tiga. Oh, ya jendelanya nih jendela lihat keluar tuh, guys. Ya. Ada halamannya tuh. Kayak gini. Keren ya. Nah ini keren. Aku mau apa? Kasih lihat yang gini. Ah, jadi gelap. Kayak gini. Oh, bisa dibuka. Bisa dibuka. Ini juga, ah, itu buat nyamuk juga ya? Iya.
Sip, mantep wih. Cuk, pukul. Tutup. Tutup. Ah, bagus. Ya, terus? Cerah banget ya? Iya, terang sih, terang. Terang, oke. Jadi, ini apa? Apa? Ini apa ya? Itu toilet. Pingpong. Pingpong. Ini toilet. Jongkoknya apa? Jongkok lagi ya? Ini juga ada washlet. Ah, washlet buat cuci bokong. Iya, bokong kamu. Tuh. Ini tombol-tombolnya. Tombol-tombolnya. Bokong. Nah, closetnya closet duduk ya? Iya. Nah, ini juga ada toilet paper. Nah, buat nyimpan ini toilet paper. Mm-hmm. Kalau ini buat ini ya, lap tangan. Towel. Ini teman-teman pasti nggak tahu, ini sebenarnya ada air begini, ini buat cuci tangan guys. Jadi nggak usah repot-repot ke tempat lain gitu kan. Jadi habis pegang-pegang yang nggak enak-enak ya, gitu. Di Indonesia nggak ada ya? Nggak, ada sih, ada. Dan ini juga dua toilet paper city. Sebanyak itu kah? Dan ini juga jendela. Ada jendela juga? Iya. Keren sih. Masuk angin. Biar siapa yang masuk angin, sakit atau? Nggak tanya. Oke. Ini. Ini dapur. Dapur. Ini dapurnya. Ini ada kitchen set ya, kitchen set. Iya, sistem kitchen kalau. Sistem kitchen. Dibilang kitchen bahasa set. Jepangnya. Ini ada kompor gas. Terus ini ada grillnya juga kan? Tuh. Iya. Ada grillnya. Bakar. Berbakar-bakar. Terus ada tempat penyimpanan, gede banget tuh. Banget ya. Ini juga ada kan? Bagus kan? Ini juga kan? Semuanya bisa dibuka. Ada terpisahnya loh nih, iya, buat pisau. Buat pisau. Bagus banget. Dan ini juga buat besar banget. Gede banget ya? Ya, kayak gini loh. Kan? Asli gede banget itu. Gila. Dan ini juga ada apa? Manahita. Oh iya, di sini buat naruh habis ini naruh apa yang potong-potong itu bisa taruh di situ ya? Oh, ini airnya air panas sama air dingin di sini. Ah, enggak, ini shower. Ini shower. Oh, ini shower. Sama ini kuncuran airnya. Kalau ini bar ya. Kaca-kaca gitu. Air panas sama air dingin. Ya. Nah, ini juga ada simpang. Barang-barang lagi. Ya. Masalahnya tinggi kita enggak cukup. Ya gini. Oh iya, banyak banget ya. Ah, ini nih buat penghisap ini ya. Apa asap-asap gitu kan? Iya. Ini bisa loh, bisa dinyalain kayaknya nih. Wah. Tuh. Buat ngebersihin gitu. Ini apa kitchen setnya ini sebenarnya udah zaman sekarang sih. Lanjut. Ada paling bagus buat aku itu ini. Tiga. Kolomnya tiga. Oh, karena kamu banyak masak gitu. Ya. Ada grill juga jadi empat dong ya. Nasi goreng, mie goreng. Bakso. Ayam goreng. Di sini mau dibikin apa kamar juga? Kamar juga. Soalnya kita kan rencananya mau jadiin share house dulu. Iya dulu. Ntar kita baru kepikiran buat bikin penginapan ya, Caco ya? Iya. Oke. Oke, ini apa yo? Buat keamanan ya, pasti ada begituan ya. Ini juga magnet ya? Iya, ada magnet. Asik, bisa keluar sih, Cok? Bisa keluar. Coba kamu keluar. Oke. Oh, keren. Buat jemur baju. Jemur baju. Ini di bawah tadi, guys. Apa halaman belakang? Oh. Oh, ditutup lagi sama Caco. Oke. Mantap sih. Buat keamanannya bagus ya. Tapi emang di Jepang banyak pencuri apa Caco? Apa? Pencuri? Iya dong. Ada juga. Iya. Ada loh, hati-hati. Kalau nenek-nenek, kakek-kakek, hati-hati ya. Ya, ini lagi kita apa? Ah, yang di bawah, bel yang di bawah, pingpong yang di bawah itu. Iya, kalau pingpong kita bisa lihat di sini. Bisa. Oh, assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Ya, tuh, kelihatan guys. Ini kamera depan tuh. Jelasin nggak? Oh, jelas sih, jelas banget. Ya.
oh nggak ada orang gitu, ada orang ya gitu ya. Keren sih, ini bisa di save juga kan kalau ada orang pingpong sini gitu. Siapa habis datang jam berapa gitu kan? Iya. Ini ada recordingnya, ada recordingnya. Kok kamu seneng amat sih Panasonic? Oke, jadi lanjut. Lantai 3. Kita punya lantai 3. Ya. Aduh. Hati-hati. Udah tua aku. Hati-hati. Kamu pegang-pegang aja. Ini lampunya enggak dinyalain apa di sini? Oh, gitu. Oh. Nah, enggak apa-apa. Hari ini cuacanya cerah. Jadi, kita masuk. Ini kamar ke ketiga. Rencananya ini kamar keempat ya, karena udah ada dua kamar di bawah kan, kalau habis renovasi iya. Gitu. 1, 2, 3, 4, iya ya. Ini silo sih ya. Ini gimana? Bagus kan? Ini cahayanya di kameranya jadi gelap. Itu jadi kita ah. Pakai lampu. Oh pantes. Pakai lampu? Nyalin lampu dong. Oke oke. Ah. Pakai lampu. Oh hangat ya? Hangat sih di sini lebih hangat. Ini utara? Utara? Ini ya ini utara ini. Ini utara kan? Ya arahnya utara. Tapi terang ya? Ya? Cerah. Terang. Bagus. Ini bisa dibuka juga kan? Iya di sini. Bisa. Ini kayak sama tadi. Jadi ya shortcut aja. Shortcut aja. Oke. Okay. Apa lagi? Aku mau share tentang ini. Apa ini? Ini walking closet. Oh iya bisa masuk orang. Benar-benar walking closet. Ya bisa masuk. Luas banget ya? Bisa tetap bye bye Doraemon. Bye bye Doraemon. Tapi ini benar-benar berguna. Kayak gini loh. Tinggi banget ya, ya. Buat ini. Buat jaket-jaket kamu gitu loh kan. Biasanya ya. Panjang gitu. Panjang. Dress gitu kan ya. Ada juga orang mau tidur di sini. Gak ada. Kamu. Oke. Lanjut yuk. Oke. Ini. Apa? Ini benar-benar penting. Oh penting. Ya. Apa yo? Apa itu? Toilet lagi. Toilet lagi, yay. Ya, bagus kan? Tempat kesukaan kamu cocok. Jadi ada dua toilet di sini ya? Toilet, di ya? Lantai satu sama, enggak, lantai satu ya? Lantai satu. Ah enggak, lantai dua bukan sama lantai tiga. Tiga. Oh. Oke. Okay. Toiletnya juga toilet ya, duduk. Ada washletnya. Tio, Toto Benki. Toto. Di Indonesia juga terkenal kok. Oh, Toto Benki. Seriusan? Iya. Di Indonesia bilangnya Toto mahal klosetnya di Indonesia. Oh gitu. Iya. Ya kayak gini. Kloset duduk. Oke. Oke. Dan keren ada sih, kunci ya? Juga. Ya iya namanya toilet kalau nggak ada kunci malu atuh. Oh gitu. Yes. Hai. Terus. Tada. Ini kelima. Ini kamarnya gede amat sih. Oh iya iya, ini kamarnya luasnya 13 meter persegi. Iya, oke. Okay. Luas banget. Nah, ini juga. Nah, bisa dibuka. Bisa dibuka. Dan karena arahnya ini di selatan kan. Oh. Wah, cerah banget, gila silo. Silo banget. Silo banget ya. Bisa keluar juga kan kayak tadi tuh? Bisa, bisa. Mau? Ah, coba keluar. Gila, silau banget. Ya. Kalau keluar jangan berisik. Luas banget. Keren. Bener-bener. Silau banget, gila. Cerah banget. Aduh, nggak kelihatan ini kamarnya, nggak fokus. Ah, di situ apa lagi? Apa lagi? Tempat Doraemon. Buat penyimpanan lagi ya? Baju, iya. Buat nyimpan baju. Iya. Tapi ini kamar serius luas banget loh ini. Luas banget ya? 13 meter persegi ini. Tapi ini pintunya gimana sih coba ini pintunya? Pintunya kayak gini, yang apa tadi? Oh, yang model Jepang gitu? Oh iya sih ya. Tapi kalau kita pakai yang begini, kita bisa pakai lebih luas. Lebih luas. Gitu. Jadi enggak. Kalau gitu, enggak bisa pakai yang bener-bener. Benar. Jadi ya. Keganggu kemakan gitu tempatnya. Ini bagus kan? Bagus sih. Kayak gini ya. Yang kamar nomor 4 juga sama kan pintunya? Iya. Ya guys, itu dia unboxing rumah kontrakan Syaco. Ini pertama mungkin awal tahun 2021 ini kita bakal bikin rumah ini jadi rumah kontrakan guys. Tapi ketika Olimpik udah mulai, kemungkinan kita mau jadi ini jadi penginapan. Ya. Dan
kalau udah corona udah mendingan gitu kan, udah banyak turis yang masuk, kita bakal jadiin ini penginapan juga. Jadi teman-teman kalau yang punya kenalan, punya relasi, punya saudara yang mau datang ke Indonesia, mau main-main di tengah kota pusat, di pusat kota Tokyo, kita bakal kasih harga spesial. Tapi kita belum pasti, maksudnya kapan itu dan mau berapa gitu harganya kan. Yang pasti buat teman-teman subscriber kita, kalau ini udah jadiin penginapan, kalau teman-teman ada yang mau ke Jepang menginap di tengah pusat kota Tokyo, ini salah satu tempat yang sangat recommended. Ya itulah alasannya kenapa harganya mahal, ya kan Jojo? Iya. Kita berharap ini bisa jadi salah satu bisnis pertama kita yang bisa terus meroket gitu ya. Meroket. Dan teman-teman kalau mau ketemu kita juga, kalau nginap di sini bisa ketemu kita. Benar ya? Oke guys, itu dia unboxing video kali ini. Dan gue yakin belum ada YouTuber Jepang manapun yang unboxing rumah kontrakan, habis beli rumah kontrakan gitu. Iya. Nah ini pertama. Pertama. Sampai di sini dulu video kita kali ini guys. Always be smart and thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye.